Jumpa lagi dengan saya Trigon Teller. Dan ini kita sedang berada di ketinggian 3000 mdpl, guys. Dari harian ini, guys. Akhirnya kita sudah nyampe di ketinggian sekitar 3000 lebih dari permukaan laut. Cuaca sudah mulai dingin, guys. Harian kita jalan-jalan di sekitaran hutan ini, guys. Kita nemu satu tanduk rusa, guys. Oke. Dan ini dia, guys. Ini tanduk rusa yang sudah ini, kalau bahasa Lomboknya ini sudah nepus, guys. Ini sudah lama kayaknya, guys, ini sudah agak keropos ini, guys. Tapi alhamdulillah sudah kita sudah dapat tanduk rusanya. Dan biasanya tanduk rusa ini patah akibat atau pembaruan rusa, pembaruan tanduk baru ini, guys, untuk penggantian tanduknya yang lebih muda lagi, guys. Dan biasanya setelah dia ngasah-ngasah gitu, guys, di kadang di pohon-pohon besar ini dia ngasah, ini patah, guys. Ini karena udah tanduknya udah tua ini, guys. Dan kemungkinan sudah punya tanduk baru lagi, guys. Dan alhamdulillah populasi di hutan ini masih banyak sekali, guys, rusanya. Dan semoga saja semakin populasinya semakin banyak, guys, supaya anak cucu kita dapat melihat secara langsung di hutan ini, guys. Oke, guys, terima kasih sudah menonton video ini. Dari saya, Trizen277 Channel, mengucapkan banyak terima kasih, guys, buat subscriber yang sudah mendukung channel ini. Dan salam lestari, mari kita jaga kelestarian alam dan hutan ini. Oke, guys, thank you.